Halo guys, ketemu lagi. Jadi udah kali ini gue mau main PUBG Mobile aja sih sambil santai menggunakan Redmi Note 8 ini. Jadi ini menggunakan Redmi Note 8 tanpa embel-embel Pro ya. Dan ini udah mulai sebenarnya. Dan sebagai informasi, kalau Redmi Note 8 ini menggunakan CPU Snapdragon 665 dan punya RAM itu yang gue punya ini dengan RAM 6GB dan terbangun sebesar 128GB. Jadi langsung aja kita main PUBG. Kira-kira kayak gimana untuk ketahanan daya baterai dan juga panas atau enggak? Atau lancar apa enggak? Yaudah, lanjut. Nah, sebagai informasi, kalau untuk grafiknya sendiri di sini balance medium, smooth high. Ya, jadi nggak bisa SD ya. Jadi mentok di, ya, nggak bisa SD. Jadi hanya mentok di balance medium atau smooth high. Oke. Tapi kalau misalkan pengaturan yang direkomendasikan sendiri dari Redmi Note 8 ini yaitu smooth dan juga dengan frame rate medium. Oke, ini langsung aja kita main. Ini kita kayaknya turunnya di Pochinki, baik. Oh, di school. Oke, ini udah mulai terjun ya. Aduh, kenapa dup-dup gitu. By the way, ini gue pakai wifi ya, jaringannya ya. Oke. Kita cari makan dulu sejatinya. Ini gue pakai account pribadi gue, jadi sudah level lumayan. Jadi kita lihat aja kira-kira bakal beruntung apa enggak, menang apa enggak. Wadaw, udah yang nembak-tembakan aja. Ini kalau yang gue rasain secara sensitivitas daripada layarnya oke. Masih ciri khas daripada Realme ya. Kok Realme sih? Masih ciri khas daripada Redmi. Sampai salah ngomong, soalnya kebanyakan banget Redmi, Realme gitu kan. Aku tolong dong, ada dua orang, tembakin dong, please. Gue butuh tembak, butuh. Ya, ditembak mati di dia. Iya, gue tolongin. Karena gue gak ada senjata sih sejatinya. Untung aja gimana? Ayo loh. Bukan nolongin orang malah. Kita cari aman dulu ya guys. Abis itu kita baru nolongin orang. Mana nggak tolong ini, iyalah. Oh, udah tolongin, baik. Maafkan aku yang egois. Loh, kok dia? Kocak gue nih. Gue dikasih tembakan, tapi ini gue kasih ini nih. Salah-salah, maaf. Tuh. Dah. Dia kayak minta gitu, mana? Jadi tadi ceritanya kan ditembakin gitu temennya, terus gue tinggal gitu demi dapat senjata. Terus sekalinya udah di revive, dia dikasih darah gitu dan gue ambil darahnya. Maka makannya jangan maju-maju mulu, santai aja mainnya tuh. Ini rame sih. Sebenarnya gue nggak begitu jago ya, tapi kita sambil main aja nih. Gue butuh pengaman, baju pengaman. Ini dapat satu level satu. Aduh, orangnya mana? Masya Allah, ketembakan gue dari mana tuh orang? Ya ampun, tolong dong, help. Tuh dia tuh, orangnya tuh. Aduh, gimana ini? Tolong dong. Yah, dia datang. Yah, dia nggak lihat gue. Yah, dia naik ke atas. Yah, dia datang lagi. Yah. Matilah gua. Oke, baik. Oke. Jadi percobaan pertama gue tewas. Sekarang kita nyoba percobaan kedua. Ini killnya masih 0. Kacau. So, percobaan kedua kita coba main di Vikendi. Tadi yang pertama kita tewas dengan tidak hormat karena kita belum kill satu orang pun. Terus iya, belum kill satu orang pun dan baru main berapa menit lah, 5 menit paling langsung mati gitu. Karena turunnya di school sih. Sebenarnya enaknya mainnya agak merayap ya, agak di samping gitu, nggak langsung di depan banget school kan. Kayaknya school tuh rame banget gak sih. Oke, sekarang kita main di Vikendi. Ini Vikendi. Ini udah ada 4 orang satu tim. Kayaknya masih lama, sekitar 25 second lagi deh. Oke, percobaan kedua kita coba
suruh follow gue, follow, salah, invite. Oke, kita sudah turun di, kayaknya menuju villa nih. Menuju villa, oh enggak deng. Oh dia lurus aja, kemana nih turunnya dia? Oh benar, menuju villa. Kita remove dulu, kita punya map. Oke. Ini guys sambil nunggu turun ya. Jadi misalnya sebenarnya kalau misalnya Redmi Note 8 ini kan selain performanya juga oke, dia juga punya kamera itu sebesar 48 megapiksel. Sebenarnya 48 megapiksel itu sudah ada di zaman Redmi Note 7 ya. Cuman yang sekarang tuh lebih ke 64 ya, itu di mana Redmi Note 8 Pro-nya gitu. Cuman sayangnya beberapa orang kayak memandang Redmi Note 8 Pro itu kayak takut panas enggak sih karena pakainya MediaTek, tapi sejatinya sih serakah banget ya gue. Sebenarnya enggak serakah sih, tapi emang karena dia kelamaan aja ngambilnya. Nih Uzi nih. Woi. Gimana cara nandainnya gini ya? Kok enggak bisa? Gimana sih caranya sih? Tinggal giniin kan terus ditandain gitu kan. Kok sekarang enggak bisa? Belum ada musuh sih, tapi dia tinggal 85 orang gitu. Aduh, gue bantaian di mana tuh? Oh, di sana. Ya kita kejar. Kita kepung. Mana bos? Mana bos Q? Bos Q mana bos Q? Musuhnya bos Q. Enggak ada bos Q. Kita nyari makanan dulu aja ya. Kita mah tim samping bukan tim depan. Astagfirullahaladzim. Oke, ini mana musuhnya? Wih, dapat level 3 untuk bagian pengamannya, cuy. Level ada scope 3 juga, baik. Scope 3 cocoknya untuk Aduh, tunggu dulu dong. Yang mana sih tembakan? Sabar. Belum acan-acan ini gue. Gue ketakutan sendiri. Wow. Itu dia, ada tembakan-tembakan di sana. Wah, mati dia temennya tuh. Keker aja pak, coba. Mana cu? Itu dia di sana. Awas kau, jangan di situ kau. Mana dia, tembak ya. Kau membunuh temanku. Yeah, bunuh satu. Makannya jangan nakal, coba. Temennya dibunuh, mana sih cu? Coba deh, ini sambil nungguin musuh ya. Sebenarnya kalian sukanya tuh main PUBG-nya full layar ditampilin di monitor apa model yang kayak gini? Dalam artian, set dari kamera sini ya. Lebih enak kelihatan smartphone-nya atau benar-benar full screen? Aduh, isinya game-nya. Aduh, gimana sih? Ada orang, ada step. Aku deg-degan. Mana, cu? Ditutup sama dia. Empat lah. Banyak step di sini. Oh, udah dibunuh. Matilah. Yay. Tadi tuh kayaknya udah kill 1. Gua harusnya ke udah kill 2. Ini kenapa masih kill 1? Ada AKM ambil enggak ya? Enggak deh. Oke, 42 orang lagi. Apakah kita akan chicken, pemirsa? Ini kita kayaknya balik di tempat yang awal. Aduh, di mana itu tembakannya ya? Ini kali ya? Tuh, ada yang mati zona. Apa itu namanya mati zona? Mana sih? Oh, ada di sana, jauhan di sana. Gila ya? Ini belum macan-macan loh, belum persiapan buat besok mabar loh. Gue gak tahu sih video ini akan tayang kapan ya. Tapi yang jelas video ini dibuat sebelum first sale-nya Redmi Note 8. Di orang, udah tembak. Tolong. Aduh, tolong mama. Jangan sampai mati. Ayo, tolong aku. Iya, kamu beneran. Iya. Baik banget, nomor 4. Masya Allah. Mati zone. Kayaknya dia sedang tembak-tembakan.
Oke, kita matikan dulu ya. Kita sambatkan diri kita dulu sendiri. Di situ kita buat tembak-tembakan. Oke. Biarin lah, dia mau pada jago ya. Kita mah cuman tim ore aja. Orang-orang pada perang, dia minum bodoh. Kita kayaknya masih di luar zona nih guys. Kita masuk dulu dalam ya. Semoga tak ada apa-apa di luar sana. Kalau gue mati, waduh, tidak lucu ini udah. Aduh, aduh, mama ada mobil datang, masya Allah. Ya ampun, ya dia kemari. Iya lu, dia minta papa sana guys. Gue kalau satu lawan satu gue berani, tapi kalau dia ramean itu gue, aduh, gue nggak mau deh kalau ramean itu ngeri. Itu dia temenan kan? Wih, tuh kan, makan-makan di mana tuh? Gimana nih, nanti turun apakah enggak nih? Enggak bisa turun. Aduh, 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 tolong. Aduh, gimana ini enggak bisa turun. Aduh, mama. Aduh, terjebak. Aduh, enggak lucu mati sama zona. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo loncat aja lah. Ayo dong, loncat ya. Mati kowe. Aduh, 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 aduh. Aduh, enggak lucu mati sama zona. Aduh, zonanya makin jauh. Darah dulu apa ya? Mati dah kan? Kalian semua main aman di luar zona, pada akhirnya mati juga kan. Ya ampun, tuh kan nomor 3 juga mati. Kita ya kan, kita keluar zona yang terlalu jauh, mati deh. Oke, percobaan kedua kita hanya kill 1 dan kita peringkat ke-12 dari 98 orang. Lumayan lah ya. Oke. Sejauh ini udah kurang lebih sekitar 30 menitan pemakaian, 40 menit ya, 40 menit, dan suhunya terbilangnya standar sih. Panasnya mungkin karena dia kaca ya, jadi kayak penghantar panas itu lebih berasa, tapi gak sepanas kayak yang seri Mediatek sih. Itu kalau menurut gue. Cuma sayangnya kan disini gue gak bisa ngukur secara langsung ya, menggunakan apa tuh yang buat nembak itu, tuh gue gak punya, tapi percayalah ini gak begitu panas sejatinya. Mungkin kalau misalkan teman-teman lain yang ngukur pakai alat itu mungkin lebih akurat ya. Cuman kayaknya pemakaian gue sih nggak begitu panas. Oke, kita main lagi deh. Mungkin the last kita mau main yang lebih tembak-tembakan banget gitu ya. Di sini kayaknya tidak ada teman yang gue kenal. Kita langsung main aja nih yang arcade mungkin. Oke, dan sekarang kita main yang quick match. Ini kita benar-benar main yang mini zone, jadi lebih kecil lingkupnya. Jangan sampai kita mati sebelum kita berperang, guys. Di sana ada tas dan juga lain-lainnya. Oke, kita langsung lari aja ke zona yang lebih nyaman karena di sini kayaknya sudah di samping zona. Tuh kan udah mengecil aja zonanya. Ya, oke. Ya mungkin akan permainan kita yang terakhir ya. Habis itu gue mau ngedit. Punya tas tingkat 3. Oh, gak dibawa aja semua lah. Tuh, aduh udah dia kenok aja. Ini kita mainnya random banget ya, tapi gak apa-apa sih. Biar ini aja sekalian tes. Jadi thanks banget teman-teman yang udah nonton mungkin ya. Rela membuang-buang kuotanya untuk menonton kegokilan gue ini. Mendaki gunung, lewati lembah, na-na-na-na-na-na-na, di samudra bersama teman petualang. Ntar gue diri diserbu lagi. Tuh kan bener kan? Ah kata gue juga apa ah. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Ya Allah, lari aja, lari deh. Gak mau dah, kita keluar asap, asap. Jangan duduk, masya Allah, dia duduk lagi. Ya Allah. Tahu ah, mati gue. Tuh kan dia curang pakai ATM tuh, padahal masih ada di rumah. Ada di luar zona. Ya udah deh, pokoknya segitu aja. Kesal gitu ya udah deh.
Ya udah, itu aja untuk tes game daripada Redmi Note 8 ini. Jadi thanks banget udah ngikutin nonton dari awal sampai akhir. Maafkan ini agak receh ya, karena sejatinya kayak jenuh gitu gak sih review mulu gitu. Dan by the way, gue sampai lupa bilang kalau Redmi Note 8 ini punya skor Antutu 170 ribuan. Jadi sudah cukup juara ya untuk di kelasnya. Yaudah lah, situ aja deh. Pokoknya gue gak menang deh, gue 3 kali match gue kalah. Tapi seenggaknya udah have fun bareng. Sekian dari gue, jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan komentar aja di bawah tentang Redmi Note 8 ini kayak gimana, atau ada pertanyaan lagi tulis aja di kolom komentar. Semoga, ya gak tahu sih nantinya akan ada video selanjutnya apa enggak. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang, see you, bye-bye.